Ya, assalamualaikum. Kembali lagi kali ini saya akan memberikan video pengalaman saya sendiri ya mengganti stopper sok belakang ya. Karena mobil saya ini kalau berpenumpang berempat itu gasruk ya, karena sudah sedikit diceperkan. Pertama-tama kita bongkar dulu bannya, dilonggarkan dan kita dongkrak. Lalu kita lepas baut rodanya. Yang sebelumnya, nah kita longgarkan ya sebelum tadi diangkat memakai dongkrak. Kita lepas ya rodanya, kita simpan ya di kolong ya, tujuannya untuk membackup dongkrak ya, takut meleset atau gimana. Nah, kita buka mur sok ya yang di dalam ya. Sebelumnya kita bongkar dulu jok penumpangnya ya. Seperti ini menggunakan kunci 12. Setelah itu kita lepaskan mur yang ada di bawah itu menggunakan kunci 17 ya. Kita melakukannya dengan hati-hati. Saya bukan mekanik ya. Kita lepas ini untuk soknya. Nah, ini penampakannya dan kita pasangkan beberapa stoppernya ya. Kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Ini saya menggunakan stopper carry ya, untuk carry. Nah, ini sudah dipasangkan dan kalau belum pas kita ulangi lagi seperti itu. Ya, sampai di sini. Terima kasih sobat. Jangan lupa subscribe ya. Wassalam.